cara mengganti LCD yang pecah pada HP Oppo A5 2020 dengan menggunakan setrika saja ya. Jadi kita gunakan alat seadanya. Cara membukanya seperti ini untuk casing belakang. Jadi cara ini bisa dilakukan oleh semua orang. Kita tidak memerlukan alat heater atau pemanas yang harganya mahal. Cukup kita gunakan setrika saja. Kita tempelkan seperti ini, kurang lebih satu menit ya, karena LCD-nya ini sudah rusak. Maka, tidak apa-apa sekalian rusak biar nanti diganti yang baru. Oke, sangat mudah ya, seperti ini saja sudah mengelupas. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan semoga Anda bisa mengganti LCD sendiri jika HP Anda rusak atau pecah.